Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Frasalikas di Ark Survival Evolved Indonesia. Oke, kita lanjut ya dari game kemarin. Sekarang saatnya persiapan kita taming Rex ya. Jadi aku nanti bakal pakai Rex, dan di sini kita sudah punya beberapa artefak ya. Kemarin tuh yang Skylord aku taruh sini kah? Oh, ini yang Clever ya. Jadi di sini ada artefak of the Massive, Hunter dan Clever. Jadi tiga itu dibutuhkan buat ngelawan Brute Mother ya. Oke, jadi ini armor yang rusak aku bakal taruh juga. Nah, kayak gini. Terus aku kan udah punya banyak nih narkotik di sini, jadi aku bikin aja langsung ke arrow. Nah, dan juga aku pengen sekalian bikin trank dart. Nah, di sini ada trank dart. Jadi kita langsung buat aja trank dart. Dia butuh simple rifle ammo yang kemarin buat nge-cave, aku langsung jadiin aja buat bikin ini. Biar cukup ya nanti ya. Rex itu karena dia suka lari, mungkin kita pakai trap gitu kayak large bear trap. Jadi kita pakai large bear trap. Mana? Ini dia. Terus kita bikin gate dari stone aja. Stone gate-nya kita bikin 4 biji gitu aja ya caranya ya. Gate. Aduh, bikinnya di mana? Gate. Oke, ada di inventory, jadi tinggal stone, touch sama wood. Touch sama wood, dia ada di oh, bentar. Aku kurang hatchet kalau kayak gitu. Hatchet, oke. Biar bikin dulu. Touch sama wood ada di sini. Kalau nggak salah sih, nah ini dia. Touch kita ambil semua aja, karena mungkin kita butuh banyak. Sama wood juga. Berarti kita hanya kurang stone doang. Kita serang. Wah, sudah 1900 satu kali serang dong. 1900 stone. Ini sudah cocok. Sudah cukup seharusnya ya. Kita bikin lagi gate. 1 2 3. Nice. Atau kita bikin banyak sekalian ya. Kan yang di trap Rex-nya nggak cuma 1, 2. Jadi kita bikin banyak sekalian. 1 2 3. 4. Ini udah 8 kah? Oke, 8 sudah cocok, sudah selesai, saatnya kita berangkat. Kita mungkin pakai petera aja ya. Kita pakai petera aja karena cepet. Dan karena dari atas pasti nanti dia lihatnya lebih mudah peteranya. Oke, semuanya sudah siap. Oh, dia lagi mengurung diri ya karena health-nya sedikit. Salah. Dan oke, sudah cocok, selesai, saatnya kita berangkat. Seperti biasa ya Ark ya, setiap dicari dinonya kagak pernah ketemu. Ketika nggak dicari ada. Aduh, ini aku tadi udah cari, sekarang nggak ketemu. Biasanya di sini Rex banyak tuh, sekarang kagak ada. Oh, itu dia. Ini. Itu Rex apaan tuh? Bentar. Kok kayaknya Alpha sih? Alpha bisa di-tame apa enggak ya? Itu ya Alpha Rex nggak bisa di-tame mungkin ya. Kita cari aja yang lain. Oh. Atau Spinosaurus aja ya. Tuh, tapi level 12 ya. Waduh, buat lawan boss sih jangan ya. Kalau buat lawan boss level 12 tuh, aduh, 2 hit, 3 hit, 4 hit mati paling sama Brute Mother-nya. Karena juga aku pengen lawan Brute Mother tuh dia yang alpha langsung ya, kan bukan ada yang beta, ada yang gamma. Jadi aku pengen ngelawan itu langsungnya alpha. Karena seperti yang aku bilang, aku pengen ngamatin game di The Island yang biasa ini secepat mungkin. Setelah itu kita langsung pakai mod ya, antara Ark Eternal atau Ark Antartika. Jadi begitu. Tapi mungkin ya kemungkinan besar sih karena
namanya aja Froza ya, aku suka snow yang berhubungan dengan salju. Jadi mungkin kemungkinan besar 70% itu bakal Antartika ya. Kalau ada pendapat lain kalian bilang aja, nanti bakal kutampung ke pendapatku juga. Oke? Oke, itu dia ada Rex-nya. Oh, dan juga ada Yutiranus tuh. Tapi bentar kita tame Rex dulu ya. Ini Rex level berapa ini? Lumayan juga warna kagak jadi. Level 4 buat apa? Oh, di sampingnya ada ternyata. Level 72. Kurang karena untuk buat bos ya. Jadi kita harus level 100 plus. Ini juga kita butuh ngekill Argentavis ya. Soalnya Argentavis Talon itu dari tadi aku udah ngekill banyak. Tuh dia udah 24, jadi cukup ya. Untuk Alpha Broodmother tuh dia butuh 10. 10 Argentavis Talon, juga butuh ngekill-ngekill yang lainnya juga, tapi ini aku lakukan di off record aja ya. Jadi nggak usah kalian lihatin. Ini tapi belum ketemu. Bentar, ini ada 150 Melrex. Ini yang dicari dari tadi nih. Waduh, ini pertama kalinya aku lihat Rex level 150 ya. Maksudnya bukan Rex doang, untuk dinosaurus ini pertama kalinya aku lihat level 150. Jadi kita bikin trapnya di sini aja. Kita lihat kah, aman kah? Jadi bear trap kita taruh di sini. Itu kah? Ya, sudah cocok. Dan kita sekarang bikin gate-nya. Sabar. Ini kayak gini dia. Kayak tempat ngurung kayak gitu dah pokoknya. Itu trap-nya dia udah aktif tuh. Jadi butuh waktu ya untuk trap biar aktif ya. Gak bisa langsung. Ini kita harus ilangin dulu batunya. Waduh, rack-nya dekat banget sudah. Cepet. Oke. Ini kita kasih lagi. Agak kita lebarin nih. Nah sekarang kita saatnya narik si Rex-nya. Ini trap-nya sama kayak trap-nya si itu ya. Sama kayak trap-nya si Giga. Jadi kayak gini. Awas. Masuk. Oke, ke trap dia. Jadi kita punya waktu sekitar 15 detikan buat nutup trapnya biar dia nggak keluar. Oke, ini sudah. Jadi seharusnya sudah selesai juga. Kita hilangin dulu dilonya. Saatnya kita taming ya. Dan aduh lah, aku lupa nggak bawa amonya. Jadi kita coba pakai ini aja. Kagak bawa ammo itu yang Trank Dart itu. Jadi kita terpaksa pakai Trank Arrow. Wow, what the? Aku habis ngekill Alpha tadi. Alpha itu. Alpha Raptor aku dapat Mastercraft Crossbow tuh. Gila. Kok pas banget ya saatnya kita lagi tame. Tiba-tiba di situ ada Alpha kan tadi aku ngekill, dapat Mastercraft Crossbow. What the heck. Oke, dia akhirnya jatuh juga. Seperti biasa aku tunggu dulu dia makanannya ngurang sampai sekitar 200 ya. Nanti aku bakal balik lagi deh. Jadi kita harus nunggu ini Rex-nya, oke? Sementara itu aku harus ambil Trank Dart-nya dulu. Sama nanti aku sekalian cari Rex yang lain aja. Oke, selagi nungguin ya, ini Rex itu kan biasanya unconscious-nya lama, jadi nggak masalah kita tinggal dan nggak ada yang bakal nge-attack juga. Jadi ya udah, aku bakal balik lagi. Oh, ini ada lagi nih. Satu lagi, ini Rex yang kedua. Dia 124 female Rex ya. Seperti ini, sayangnya aja di tempat dingin ya.
Jadi aku harus jebak dia. Mungkin di sekitar sini aja. Semoga aja dia nggak tahu ya. Itu dia. Bentar, bentar. Kita harus bikin sebelah sini. Terus begini. Terus begini. Oke. Dan juga ini seperti ini kita butuh trap. Trapnya agak ke dalam. Kita sekarang nunggu trapnya ya. Gimana dia? Oh itu dia Rexnya tuh. Ayo sini boy. Sini sini. Oke oke. Jadi dia udah ngejar. Saatnya kita masuk ke sini. Yah trapnya. Oh trapnya udah buka. Let's go masuk sini. Ketrap lagi. Nice. Langsung seperti biasa. Aku tunggu dulu dia ketrap. Oke, akhirnya dia ketrap juga dah. Ya, aku juga udah ambil trank dartnya. Jadi sekarang ya waiting game dah. Kita nunggu-nunggu dia bakal jatuh, oke? Nah, akhirnya jatuh juga yang ini. Yang ini sudah jatuh. Kita langsung aja di sini periksa ke yang satunya ya. Kita lihat foodnya berapa. Yang di sebelah sana ya pokoknya. Makanannya berapa kita harus lihat. Kalau sudah ngurangnya banyak, baru kita langsung kasih makan dulu. Tapi kita berhenti di sini dulu aja. Karena perlu minum tuh. Minumku mau habis. Ayo, di sini juga banyak hal-hal yang mengerikan ya. Wolf juga. Jadi aku harus hati-hati. Nah. Let's go. Kita harus cari Primate. Primate paling cepet carinya dari Argentavis. Argentavis tuh nggak ada di atas sini. Di mana dia ya? Bentar, ini kita cari Argentavisnya. Kemana? Itu. Oh, ini. Allosaurus ngasih primate apa enggak ya? Seingatku sih enggak. Jadi oh, coba ya, kita kasih aja ya. Oke. Kita ambil. Oke, ada primate-nya ternyata. Ya, mungkin sudah lama enggak main ya. Tuh, ini di mana tadi trap-nya? Oh, itu dia. Kita kasih makan juga Rex-nya sekarang. Primate. Ini kita ambil semua. Dan kita masukin langsung. Aduh, ada. Jangan sampai menghancurkan perfect team, oke? Dan Rex-nya udah ke team akhirnya. Oke, ya udah kita taruh sini dulu. Kita urusin satunya dah setelah ini, oke? Nah, oke, ini kita langsung aja masuk. Ini kita ngasihin ke primate-nya juga. Nah, kayak gini. Ini langsung aja. Terus kita masukin aja langsung ke sini. Kita tunggu. Oke, langsung ke tim ya. Kita kasih saddle dulu dah. Kita kasih saddle dulu. Dan demolish stone dinosaur gate-nya. Ya biar bersih aja, biar nggak ada yang dirender nanti kalau umpama kita mau berangkat lagi. Oke, jadi sekarang kita berangkat aja dah. Follow lagi. Let's go. Oke, jadi aku sudah sampai lagi. Seperti biasa kan aku nge-level si Rex dulu ya sebelum kita kemana-mana. Jadi sekarang ini kita sudah sampai base akhirnya ya. Pada sakit semua nih Rexnya. Ini kita masukin juga. Nah, jadi dari sini kita mungkin sudah sampai sini aja. Rexnya dua ini udah ketem. Jadi laki dan betina dan jantan ya. Ini nanti aku breed sendiri. Next time kita langsung lawan broodmother ya dengan anak-anaknya ini. Jadi ini orang tuanya aku biarin hidup aja, biarin di sini. Jadi nanti kita bakal pakai anak-anaknya buat nyerang si broodmother, oke? Okay?
Ketemu lagi dengan aku next time di Ark Survival Evolved, dan semoga aja makin seru juga videonya, oke? Dan bye-bye!